Viral video Nagita Slavina dicap sombong, Raffi Ahmad beri pembelaan. Belakangan media sosial dihebohkan dengan sebuah video viral memperlihatkan Nagita Slavina tak menanggapi saat disapa oleh penggemarnya. Dalam video yang beredar, Nagita Slavina terlihat tengah berjalan di sebuah acara festival makanan Jajarans. Tidak sendiri dalam momen tersebut terlihat Nagita didampingi oleh sang suami, Raffi Ahmad dan beberapa orang lainnya. Saat disapa oleh sang penggemar, Nagita Slavina nampak hanya diam dan terus berjalan menyusuri booth jajanan yang ada. Berbeda dengan Nagita, sang suami Raffi Ahmad malah menampakkan sifat yang bertolak belakang. Ia menanggapi bahkan sempat berbincang dengan penggemar yang menyapa mereka tersebut. Video tersebut sontak viral dan banyak yang menyebut bahwa Nagita Slavina sombong karena tidak menanggapi sapaan penggemar. Video viral itu pertama kali diunggah oleh akun @lovemeatball. "Kak Gigi, aku udah nungguin dari tadi," ucap seorang penggemar. "Arafi, nungguin dari siang ah," imbuhnya. "Iya, nunggu dari siang," tanya Raffi. "Iya, dari jam 12 panas-panasan," jawab seorang penggemar. Sontak video singkat itu langsung dibanjiri hujatan yang ditujukan pada Nagita. Tidak sedikit warganet yang mengecap Nagita sombong karena tak mau menyapa penggemar di sana.